Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Afiq Rahimi dari IDW Design dan hari ini kita berada di Jalan Anggun 3, Rawang. Kali ini kita bawakan kelainan sikit dekat rumah ni. Okey, biasa kita tengok di ruang tamu kita ada kawasan TV, living area, tapi untuk rumah ni dengan konsep elegan monokrom, kita jadikan ruang ni jadi tempat ruang untuk owner dengan berjumpa dengan klien. Okey, kalau kita tengok ruang ni, biasa dekat ruang tamu kita akan ada sitting area, TV console area dan kawasan untuk kita tengok TV lah, di mana family berehat. Still sama, kita terapkan konsep yang kita biasa pakai, which is elegan monokrom. Kalau kita tengok dengan colour scheme dia, putih, greyish dan ada lining gold sikit. Itu kelainan dia dekat rumah ni. Okey, kalau kita tengok konsep elegan monokrom, kita still terapkan wall paneling dan kita perasan dekat belakang tu yang ada ira-ira tu, itu adalah wallpaper design. Dan kita letakkan satu art frame nak jadikan dia sebagai satu point dekat kawasan living area ni. Dan diapit oleh dua lampu wall light lah. So kita nampak art frame tu menjadi center point dekat kawasan ni. Jadi bila kita dekat kawasan rumah ni still, kita nak jamu tetamu kan, kita bawa klien-klien kita tu ke tempat makan. So ini tempat makan dia. So tempat makan ni lah, bila kita, owner dia dah discuss dengan dia punya klien, dia bawa tetamu dia makan. Jadi dia hidang lah. Sini tempat dia orang akan sambung dia orang punya kerja ke, and then makan atau anything. Okay, sekarang kita bawa ke pantry area. Okay, rumah ni biasa kita ada dry kitchen, wet kitchen, tapi untuk konsep kali ni, untuk rumah kali ni, kita adakan pantry area. Bezanya ialah mungkin tak banyak kerja-kerja masakan berat macam dekat wet kitchen. So ini je untuk kawasan dia, untuk dia preparekan food dan siapkan makanan untuk dia punya klien. Macam biasa, dekat mana kawasan perumahan dalam rumah, island penting. Lepas kita dah siapkan makanan semua, kita nak preparekan untuk hidang ke klien dan tetamu, kita letak sini. Diorang boleh duduk dekat bastul depan ni, dan kita boleh hidangkan ke klien. So untuk konsep elegan monochrome ni, macam biasa, untuk profil bahagian kabinet, kita boleh tengok design dia, dia ada sikit profil dekat pintu dan kita terapkan elemen emas dekat door handle. Memang setiap konsep yang kita guna untuk elegan monochrome, handle kita gunakan adalah gold lah. Okey, sebelum ni rumah ni untuk tingkat bawah kita ada guest room dan juga toilet. Tapi sekarang ni kalau kita tengok dekat belakang kita, kita jadikan guest room dengan toilet tu, kita hiddenkan dia. Kalau kita tengok tak nampak macam ada pintu kan. Jadi kalau kita tengok nak pergi ke bilik bawah ni, kita jadikan dia office. Tapi untuk masuk ke situ, dia jadikan dia seperti hidden door. Jemput masuk. Biasanya untuk tingkat bawah ada guest room, tapi kita buat design untuk bilik bawah ni sebagai office area. So owner bolehlah buat kerja-kerja dia dekat bawah ni, and then dia tersembunyi dan tak efek dengan luar lah. Sebab tu ada hidden door. Orang tak tahu yang pintu hidden tu membawa ke office. Okey, kalau dekat belah sini kita jumpa office. Jadi mari kita tengok dekat belah sini kita ada apa. Pun hidden door juga. Hidden door ni pergi ke mana? Dia pergi ke guest toilet. Nampak tak? So bila kita ada hidden door tu, at least kita akan design tu akan lebih clean lah. Orang tak tahu yang dekat bawah ni ada hidden door, dan hidden door tu pergi ke office area dan juga toilet. Nampak tak? So design dia sangat clean. Okey, kelainan dekat rumah ni kita adakan pool table. Owner dia discuss dengan klien, diorang ada tempat untuk diorang nak relax dan bermain. So nampak tak? Jadi itu sahaja untuk episod kita kali ini. Jika anda berminat, anda boleh subscribe di YouTube kami IDW Design MB dan follow kami di Instagram idw.design. IDW Manifest Life.